sampai nanti hari kiamat Allah muliakan dia, Allah tinggikan dia, Allah angkat derajatnya. Karena apa? Karena dia duduk di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia duduk di madrasah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hafal hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya beberapa tahun saja Allah muliakan dia. Dan benarlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a 'amalu illa min thalath." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang insan itu meninggal, seorang manusia itu meninggal, maka amalannya semua terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waladun salih yad'ulah. Sedekah jari yang pertama, yaitu sedekah jari. Kemudian yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmin yantafa'ubi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian ketiga, waladun salih yad'ulah, yaitu doanya anak yang salih. Tiga amalan yang tidak terputus ketika orang seorang itu sudah meninggal dari jamaah. Amalan yang kedua adalah ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Lihat Abu Hurairah ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmunya diajar kepada murid-muridnya, kepada tabi'in. Kemudian tabi'in mengajarkan ilmunya dari Abu Hurairah, kemudian sampai kepada tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmunya bermanfaat. Walaupun dia sudah meninggal, tapi dia mendapatkan pahala jariah. Allah